Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, itu si kemplut masih tidur, mentang-mentang manggur. Disuruh makan tidur enak ya kan? Aduh, kurang apa coba nikmat. Woi bangun woi. Alamak, masih tidur dia. Ini kebetulan hari kedua saya di karantina di Korea Selatan. Disuruh makan tidur, ya gimana, aturan udah kayak gitu ya kan, suruh makan tidur tapi dikurung di hotel, nggak bisa kemana-mana. Nasib ini mending 7 hari. Dulu 2020 saya sampai 2 minggu. Aduh, stres ya, jangan sampai stres lah, yang penting jaga kesehatan, tetap ibadah, jangan lupa sholat. Aduh, kucak-kucak mata itu. Oke bro ya, lanjut. Ini hari kedua disuruh makan tidur. Biasa, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jadi sampai. Lanjut bro. Yang lagi hari kedua makan siang tanggal 11 makan terus. Thank you.
makan terus, makan tidur, makan tidur. Suruh ngapain lagi? Mau jalan-jalan nggak bisa, nggak boleh. Kasih makan yang enak, ya kan? Oke lah, suruh siapa? Ada penyakit yang gak jelas. Akhirnya kasih makan enak lah. Ini seminggu mending, dulu saya kurang lebih 2 minggu ada nasi kuning tuh. Tumben di Korea ada nasi kuning. Dikenal orang opa-opa kali ini. Kayak gini lah menunya, bubur atau bubur apa sumsum gak apa-apa. Oke ya, kawan-kawan, kita makan dulu.